depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sedulur-sedulurku mania semua? Berjumpa lagi di channel Perkutut Mania Oncelang 21. Pada konten kali ini, Perkutut Mania Oncelang 21 akan memberikan tips sedikit kepada teman-teman semua seputar burung perkutut yang nyilet. Burung yang nyilet itu bisa disebabkan antara karena burung yang sakit dan burung telat dikasih makan. Jadi akhirnya burungnya nyilet. Saya berikan tips sedikit saja dan insya Allah ini akan berhasil. Nah, di samping saya ini sudah ada burung keadaannya lagi nyilet ya teman-teman. Ciri-cirinya adalah bulunya mengembang dan gerakannya itu sangat minim. Jadi dia itu banyak diam, sering di bawah, tidak di tangkringan seperti itu, dan dia tubuhnya agak gemeteran. Nah, ini bisa disebabkan tadi dua macam tadi, burung tidak mau makan dan burung sakit. Nah, kebetulan ini burung saya ini saya telat ngasih makan atau lupa ngasih makan karena kemungkinan pakannya sudah habis 3 hari kemarin. Ini alhamdulillah sudah saya atasi tadi pagi dengan cara dikasih ini teman-teman, dikasih kacang hijau ini kacang hijau. Nah, kacang hijau ini sangat kaya akan manfaat selain bisa mengenyangkan. Nah, ini teman-teman, kecil sekali. Selain bisa mengenyangkan, kacang hijau ini juga mengandung antibakteri dan mengandung antioksidan sehingga mampu membunuh racun-racun yang ada di dalam tubuh burung perkutut kita. Biasanya untuk burung perkutut yang nyilet itu sering minum ya. Seumpama pakannya sudah habis itu, maka yang dilakukan burung adalah sering minum air sampai kembung. Jadi untuk mengatasi itu, teman-teman bisa melakukan caranya. Yang pertama yaitu membuang dulu air yang terada di temboloknya dengan cara ditekan-tekan dadanya seperti ini teman-teman. Saya praktekkan ya. Ini sudah agak kiras ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Kalau burung yang tidak makan terus minum air itu pasti di sini penuh dengan air. Dan akhirnya burung itu lemas. Karena sama kayak orang, kalau misal orang tersebut kebanyakan minum pasti tubuhnya malah lemas karena kembung ya. Nah, caranya gini. Ini tembolok ini teman-teman, ini pakai jari telunjuk ditekan-tekan kayak gini. Nah, push dikira-kira aja, jangan terlalu keras agar burung tidak sakit. Nah, sampai airnya keluar dari mulutnya. Setelah keluar dari mulutnya, kita siapkan kacang hijau. Nah, berapa kita ngasih kacang hijaunya? Nah, karena untuk burung yang belum makan atau yang burung sakit itu pencernaannya masih kurang kuat atau kurang bagus. Jadi untuk awalnya saja kita kasih 5 butir ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Nah, kita lihat saja pencernaannya gimana. Nanti kalau pertama, kedua kok dia mampu untuk menelan, masih kuat energinya untuk menelan kacang hijau ini, berarti masih bisa kita tambahi seperti itu ya. Terus kita elus-elus di sini, di lehernya ini, agar kacang hijaunya masuk ke dalam seperti itu. Kalau sudah dikasih kacang hijau, kita kasih minum sedikit saja, nggak usah terlalu banyak.
bisa ditetesin, bisa pakai tangan, pakai jari, dibasahi pakai air, terus dikasih ke mulutnya seperti ini. Nah, itu saja tipsnya untuk teman kali ini teman-teman, supaya burung kita tidak sakit dan cepat pulih dan sehat kembali. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Oh ya teman-teman, untuk pakan racikan, untuk pakannya saya kasih pakan racikan, karena pakan racikan sangat membantu untuk menunjang kesehatan burung perkutut kita dan tentunya membuat burung menjadi gacor. Nah, ya saya masukkan burungnya. Oh ya, setelah dikasih makan, burung tidak usah dijemur, tetap ditaruh di tempat yang sejuk. Nanti kalau sudah terlihat pulih, terlihat giras ya, bisa ditaruh di tempat yang panas. Oke teman-teman, untuk tipsnya kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman kumannya semua. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkutut Mania Oncelang 21, mantap.